kosong, tak boleh konsentrate. Tak boleh, eh? Sebab ada bau wangi hari ini. Ada bau wangi. Saya lah tu. Saya lah macam pakai Chanel. No. Dia makanan. Dia Hilmi Ashley, saya sedia tu. Dalam rancangan Borak Kosong. Oh, dia on-off yes, hari ini. Yes, kita buat style baru. Dia macam disco lah. Slow sikit. Okay. So, hari ini tapi kan, saya mengintai-ngintai juga daripada tadi kan. Macam pernah tengok makanan ni tau. Macam pernah tengok, eh? Kan? Macam pernah rasa juga. Okey, sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, selain saya pengacara di sini, pelawak dan juga chef. Pasal tiap-tiap minggu dia ada satu cerita pasal memasak. Cerita pasal memasak. Sebab dia suka memasak. Pasal memasak. Satu lagi benda-benda ni dia ada wujud bila PKP. Yang awal bulan 3 dulu. Oh, kesusahan hidup. Jangan. Kadang-kadang kita buat satu yang baru. Sebab kita duduk, kita stay at home. Okay. Sekarang work from home. Yes. Stay at home. Yes. Jadi apa yang kita nak buat masa tu, saya teringin sangat. Asalnya pada bulan 3, 20 Mac, saya sepatutnya buat show di Indonesia. Jakarta. Tapi sebab lockdown 18 Mac, jadi saya fikir, Allah, saya dah mengidam masa tu soto Betawi dengan ayam geprek di Jakarta. Jadi tak dapat, saya pun macam mana nak saya cari tempat-tempat tu. Semua dah tutup. Saya pun call kawan saya punya komedian punya mak, saya cakap, Bu, gimana Bu mau masak ayam geprek? Saya pengen banget. Ini bang, dia ajar-ajar saya buat. Lepas tu saya post ada kat IG. Bila post kat IG, orang dah mula, jual kat mana? Bukan, ini aku pun saja je. Boleh tak jual? Dah jadi penjualan waktu itu. Jadi terlahirlah ayam geprek pula. Susah. Sebab dia kena gesek sambal apa semua. Susah. Kita cakap banyak pun tak guna. Kita akan tengok. Makan dulu ke? Ya, mak, kita makan dulu. Makan dulu. Boleh fokus. Kita fokuskan ke nasi itu dulu. Okey, ini dalam orang kata apa, bungkusan ni, dia ada ayam. Ayam dia beza ayam geprek sama ayam penyet. Dah cakap Indonesia, ya? Terusnya bunyinya. Lain. Jadi dia macam ayam lebih crispy macam KFC sikit. Kalau ayam geprek, ayam penyet dia lain sikit, ragup. Lepas tu dia sambal gesek, kita ada macam sos kacang sikit, dia dia adunan sekali. Lepas kita ada kol goreng. Kol goreng dalam bahasa Melayu kumis goreng. Lepas tu ada sikitlah. Lepas tu ini aroma dia lah untuk daun pandan. Memang sedap. Daun pandan ke daun pisang? Daun pisang silap. Chef kadang-kadang silap, ya. Okey, ini untuk Suriati. Sebab apa? Kenapa macam special sikit? Sebab dia ini dah sambal asin. Sebab dia tahu, sebab dia, saya pernah rasa ayam geprek dia. Okey. Walaupun dia kata berasingan, tapi masih pedas. Tapi ini saya dah kurangkan sikit. Tapi okey, tapi bukan salah dia. Saya tak suka pedas sangat sebenarnya. Tak suka pedas. Jadi dia buat saya special lah. Dan perbezaan orang Malaysia dengan orang Indonesia kan dia sekali dengan sambal, cili dia. Orang Malaysia kebanyakan saya jual selama ni, dia nak sambal asin sebab dia ambil sikit-sikit. Betul. Orang Malaysia memang manis Kelantan, ya. Macam last week kita buat tu yang makan tu Kelantan juga kan? Kelantan. Dia manis. Pedas, dia tak berapa pedas. Tapi dia manis kejap, ya. Sekarang ni orang tak boleh terbang juga. Boleh dong. Tak bisa terbang ke Jakarta. Kita bisa makan. Ini saya panggil dia nama Cita Rasa Jogja di KL. Dia punya tagline dia. Cita Rasa Jogja di KL. Jadi saya punya sambal dia letak tepi. Agak-agak kalau macam saya tak sanggup nak makan pedas, saya makan je lah ayam goreng dia tu. Makan saya sudah cukup dah ni. Okey, kita nak makan sekarang ke? Kita makan ke lepas ni. Okey, tapi sambil-sambil kita makan tu lah. Okey, kita tengok video tu dulu, okey? Yes, video pertama ni, oleh Suriati. Okey, video ni, okey, selalu kalau kita pergi shopping kan, kita bawa troli kan. Kadang kita nak pergi second floor, third floor kan. Okey. Selalu kita terpaksa ambil lift. Ambil lift. Jangan guna lift. Jangan guna eskalator sebab eskalator tak boleh pakai troli. Betul tak? Kadang-kadang boleh tapi kalau bila guard nampak, tak boleh. Jangan kata troli, bawa stroller pun tak boleh sebenarnya on the lift. Tapi in the lift, on the escalator. Betul. Kadang-kadang chef pun biasa tersasul sebab bau wangi. Lepas tu okey. Tapi di Target di US, ada satu inovasi terbaru untuk orang nak shopping. Wow, nice. Dia sediakan satu eskalator untuk letak di tepi. So boleh terus naik eskalator bersama-sama dengan troli. Dekat sebelah dia. Ya, sambil-sambil tu kita makanlah ayam. Makan ayam. Tapi saya seronok bila tengok macam ni. Ini membuatkan ini satu orang kata apa? Inovasi. Inovasi dan juga marketing. Orang macam kena datang sana senanglah. Lepas tu kalau satu troli tak ada barang, orang sebelah tengok. Shopping tu je ke? Jadi ada banyak lagi nak barang. So dia akan buat beli. Kedai tu akan untung. Tapi orang Malaysia kadang-kadang lebih pandai. Patutnya letak troli je. Lepas ni stroller-stroller anak dia akan letak tepi. Dia letak tepi sekali. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Budak tu jatuh.
payahlah. Tapi bagus juga bila orang kata apa dia bermula dengan Amerika dulu, nanti orang Malaysia tengok juga. Saya percaya ini ramai yang buat TikTok. Ya, betul. Lepas tu orang akan macam tiba-tiba buat gentleman, boleh tak saya nak bayar awak punya troli. So dia ambil troli tu bayarkan dia. Saya bayarkan sampai kat sana. Alamak, duit saya tak ada, buat konten. Jangan-jangan je tu. Ini orang nak beli orang kata barang-barang tu kat rumah, janganlah. Betul. Okey tak, cerita pasal barang-barang. Masa awak mula-mula belajar ni lama tak awak nak dapatkan rasa yang sebetul-betul? Dalam lebih kurang seminggu. Sebab saya buat air pertama banyak kali. Air pertama saya buat, dia kata, "Bang, bukan gitu bang, gini gini abang harus gini." Oh, buat masak live ke apa? Live punya dia. Sekarang dah teknologi. Come on. Well, give me teknologi. Okay, all right. Esok before baru. Alright, okay. Lepas tu, dia dikasi, "Wah, gitu bang, gini gini." Dia beritahu. Lepas tu, dia kata, masa tu tak ada macam kita panggil ulek, tempat yang besar tu. Ulek? Ulek tu dia macam Indonesia punya sambal. Okey. Kan kita macam lesung batu. Dia besar sikit. Saya pakai tu. Lepas tu saya pergi cari sampai dekat Seri Kembangan untuk cari untuk buat untuk makan. Dah jadi orang kata satu bisnes ini. So jadi bisnes lah sekarang. Memang untuk dijual lah sekarang. Dijual. Yes. Setiap pagi saya akan masak benda ni. Hilmi Ashley, pengacara, host, pembaca berita, businessman. Sebab dia dah meniaga. Bukan saja memasak, tapi dia juga meniaga. Okey. So, ada video apa ni sementara makan dulu. Saya nak cerita. Ini satu benda yang berlaku sekarang. Orang nak kata waktu tempoh duduk kat rumah. Terlalu lama. Terlalu lama. Jadi, keganas rumah tangga tu meningkat. Mungkin terlalu stres ke duduk tengok muka lelaki. Mungkin, aku bosan tengok muka kau. Asyik nak marah je kerja. Ini adalah satu video yang macam bagi trending sekarang. Cara memujuk suami. Kadang-kadang suami memujuk isteri. Ini cerita dia. Okey, kita tengok cerita dia. Okey. Dia memujuk terlalu lama tapi dia tak pernah give up. Okey. Kita tengok Dia pujuk. Punca merajuk tak tahulah. Tak tahu. Okay. Ini dia macam TikTok juga. Okay, okay, tapi okay. Dia bagi tahu satu positif benda ni. Dia merajuk. Okey. Tengok sampai ke bawah. Okey. Sampailah. Tengok sampai kat ni. Sampai keluar daripada rumah dia, keluar tu dia mengajuk. Orang tak heran dah, kata biarlah laki bini dah. Orang tak heran dah. Tak apa. Anak sampai ni. Sampai ke liang lahat lah, senang saja. Alhamdulillah, dia maksudnya nak beritahu video ni, saya mencintai awak. Sampai ke liang lahat. Ya, betul. Tapi tak salah buat begitu. Agak-agak laki tu mengajuk. Satulah saya perasan. Kalau lelaki dia mengajuk, bagi dia bertenak. Betul tak? Betul. Jangan kita nak tunggu pujuk. Awak ni kenapa? Diam je. No. Biarkan dia. Biar dia bertenang, biar dia sendiri akan tegur kita. Betul tak? Satu lagi, lelaki ni dia macam kita panggil, bila dia nak mengajuk, dia rasa macam satu benda yang kena bagi makan untuk dia. Bagi dia kenyang lah. Bagi dia kenyang lah. Sebab mungkin dia stres di tempat kerja. Tapi dia nak ke makan sebab dia mengajuk kan? Tak nak makan lagi. Boleh. Dia kadang-kadang tu perempuan, dia tahu satu, dia tulis note. Abang, saya tahu apa marah saya. Okay. Tapi ini rasalah. Masakan. Favorite abang. Okay. Daging tetel. Tentulah kan? Aduh, dia macam, ingat apa, abang tak marah apa. Itu dia. Yes. Itu dia nasihat dari seorang suami. Suami, tambah lagi tadi. Chef, businessman, motivasi. Okey. Motivasi. Jangan lupa. Yes. Saya nak tercekik dah ni. Okey, saya nak cerita. Saya dah pegang air, saya tahu. Saya nak tercekik dah. Hilang suami saya. Okay. Selain, orang kata hari ini kita ada promosi juga. Kan ayam. Ada promosi ke? Tak ada promosi lah. Ada promosi untuk Okey. Ini juga daripada satu, saya dapat daripada online juga. Dia hari ini menghantar. Dia kata, bang, memang saya nak masuk barang kosong. Dia tengok, kita minggu lepas. Ini, saya boleh terima, terkejut juga. Air ini nampak macam tidak halal. Faham. Okey. Tapi saya nampak macam botol kicap. Awak nampak botol kicap, saya nampak macam, Tapi itulah dia kata marketing bang, sebab orang nampak macam, wah, cool lah. Nampak macam ini air botol bulan. Maksudnya air ini dalam ni, saya minum, saya ingat sasi. Tapi, kopi. Dengan siapa? Kopi kampung. Kopi. Melekat, berkilat. Itu dia. Nampak tak? Wah, terbaik. Alright, kita zoom in dulu. Nampak nombor telefon semua kat situ. Yes. Okey, cameraman. Okey ke? Alright. Dan ini pun dah viral kejap. Pasal orang nak santai, orang nak pergi kedai-kedai kampung. Okey. Dekat orang kata, ya dekat kampung, kat Penang ke, dekat Ulang ke, tak boleh nak pergi semua. Dapatkan benda ni, dia akan hantar deliver depan rumah anda, anda minum. Senang. Dia nampak? Orang KL. Orang KL. So dia memang berjiwa kampung lah. Okey. Kita rasa. Nama dia pun boleh call bulan dengan minta awak minum lah. Dah rasa dah? Saya dah rasa. Wah, bau kopi. Kopi. Okey, ini mengingatkan saya kalau macam dekat kampung, kopi black coffee. Tapi yang mamak buat yang hitam melikat. Macam mana cakap tadi lah. Ingat kan cakap Patang ni black. No, bukan Patang. Patang ada satu. Nanti Patang dapat. Kamu kita ada semua. Okey, ada.
Nampak tu. Alamak, cuba terbangun saya sini. Yeah. Saya macam nak pergi berlari lah. Nak berlari ya? Oh, terus. Dia punya mengalahkan kopi ni. 100 plus. Itulah, ini padanan cantik, ayam geprek. Dan juga ala kampung semua. Wow. Kopi kampung, makanan kampung Indonesia, Jogja. Nampak? Keren banget ni, keren banget. Oh, okay. Ayu dong. Ayu coba dong. Ayu botol sama ni. Ya, geprek. Sedap. Okey, kita akan bagi semua informasi tentang ayam geprek dan juga kaki botol. Itu saya. Okay. Air botol nanti. Okey, okay. Last video kita ada video apa? Last video. Okey, yes. Ini kita nak bagi penghargaan kepada Abang Bomba kita. Video ni asalnya yang merekod video ni adalah orang asing, orang foreigners. Okey. Cerita dia pasal penyu ni dah terperangkap dengan jaring-jaring. So penyu tu dah tak boleh nak bergerak, dah macam nak mati dah. Jadi bomba kita datang menyelamatkan. Penyu tu, kesian tengok penyu tu dah tak boleh, dah tak berdaya. Inilah dia angkara manusia yang membuang sampah sarap dan juga nak salahkan nelayan sebab nelayan mencari rezeki di laut. Okey. Tapi kalau kita tengok jaring-jaring ni, orang rasa salah siapa? Inilah salah. Nelayan. Saya tak nak cakap macam mana. Sebab itu rezeki dia. Mungkin kadang-kadang stres. Dia kata tak dapat ikan ni. Paling-paling. Jangan stres. Minum kopi dulu. Minum kopi dulu, okey? Agak-agak lapar kita makan ayam geprek. Yes. Okey, itu saja video kita hari ini. Okey, betul? Ya, apapun. Itulah, saya dah rasa malam ni tak ada tidur kot. Tak ada tidur, eh? Terus. Kopi dia memang melikat. Orang kata, wuh. Santai ya, kita tengok video kerja kat rumah. Betul? Kita minum kopi, makan ayam geprek. So, kalau kat luar sana ada juga benda yang nak suka kita orang rasa. Review. Video. Boleh hantar kepada kami. Boleh call Hilmi. Boleh call saya Instagram, terus di IG. Di TikTok. Letup. Semua ada, kan? Yes. Okey, itu saja daripada Hilmi dan saya, Su. Dalam Borak Kosong ke? Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Borak Kosong. Bye. Borak yang bersih. Saya nak habiskan makanan. Cepat. Bismillah. Is Hilmi? Do you feel me? Kalau dulu korang buat tak kenal je. Sekarang semua selun aku macam sarjan. Mulut tak habis-habis nak sebut nama. Buat apa pun semua orang tanya. Apa cerita?